apa ayo. Ayo. Ini bocor obatnya. Iya. Emang bocor dari mana yuk? Itu dari depan pom ini. Oh ya udah. Paling 15 menitan ini. Ya udah nggak apa-apa. Kamu tunggu di sini ya. Iya. Kamu sibuk apa sekarang nih? Ya aku cuma ngurus si Tani lah. Tapi dengar-dengar kamu sekarang jadi pengusaha sukses. Ya alhamdulillah lah Baris. Oh ya kamu kok pakai jaket Grab? Ya di sini kan yang jaga bengkel biasanya adekku. Aku biasanya kan narik ojek online. Cuman adekku barusan masih nganterin makanan ke istrinya. Jadi aku yang jagain sini. Oh jadi kamu cuma gantikan adekmu? Iya. Tapi bisa kamu? Ya dulu kan ini bengkel punya aku. Sekarang adekmu yang terus ya? Iya itu. Aku dengar-dengar kamu beli lahan di belakang sini. Iya. Kok tahu Om Haris? Ya aku dengar-dengar. Aku kan rumahnya deket daerah sini. Oh. Itu lahannya luas banget. Emang mau dijadiin apa sama kamu? Itu rencana saya buat pabrik gula, Haris. Hebat kamu ya, yuk. Ya alhamdulillah lah. Mungkin berkat kerja kerasku dari dulu, terus sekarang bisa jadi seperti ini, Haris. Masih muda, kamu sudah jadi orang kaya? Ya, mungkin sudah takdir, Haris. Yang penting aku usaha lah. Mau kerja apapun, dulu aku kan kerja, Haris. Kamu kan tahu sendiri, dulu aku kerja sembarangan, serabutan, kayak gitu. Ya, benar kata pepatah ya. Usaha memang gak pernah mengkhianati hasil. Ya, betul. Oh ya, kalau ada lowongan kerja enak di tempatmu, kabar-kabar ya yuk, siapa tahu aku bisa kerja di tempatmu. Ya gampang lah, nanti kalau misalnya ada lowongan pasti aku kabari kamu lah. Apalagi kamu tuh kan teman sendiri, teman sekolah lagi dari dulu. Iya yuk. Yuk, aku nitip bentar ya yuk. Kemana kamu? Aku sakit perut. Nah, ini ada aja. Cuma bentar kok. Aku juga buru-buru nih. Bentar kok, paling 10 menit. Tuh, ini sudah ditelepon lagi. Halo, assalamualaikum. Ya, tunggu bentar, Pak. Ini paling 5 menit lagi. Saya ke sana. Yaudah. Ya, Pak, makasih, Pak. Ya, assalamualaikum. Tuh, Faris ini cuma tinggal pasang bautnya. Yaudahlah, tak pasang sendiri. Udah deh, aku langsung berangkat. Nunggu si Faris ini lama nih. Mana ada janji sama yang punya proyek. Kempes lagi. Gini nih kalau buru-buru. Tadi nih Haris kan belum selesai. Tapi aku aja yang buru mau ketemu sama orang. Terpaksa nih dorong lagi. Mas, numpang tanya, Mas. Iya, Mas. Tambal ban di mana ya? Tambal ban. Ya, tambal ban. Kayaknya daerah sana deh. Jadi Mas, di pertigaan sana ya, sampean nganan kira-kira 50 meter Mas, agak ini. Enggak jauh ya Mas ya? Jauh Mas. Enggak ada yang dekat Mas? Enggak ada Mas, kalau di sini. Lah, Wahyu. Lah, aneh kok di sini? Ya ini aku lagi sama temen aku. Kamu ngapain di sini? Kamu gak kenal, Dek. Sama dia? Iya, dia mantan aku dulu. Wah, gojek. Mantanmu? Iya benar, dia mantan aku. Yang, seleranya Fanny? Kok rendahan banget sih, Dek? Tapi itu kan dulu, bukan sekarang. Lagian aku udah lama kok kerja sama dia. Oh, jadi kamu sekarang kerjanya? Jadi Grab. Jadi Grab? Maksudnya? Lah itu jaketnya. Itu jaketnya. Ini jaket si Faris, kenapa?
Enggak lah, bukan Grab. Terus apa? Udahlah, kamu gak perlu malu ngakuin sama aku kalau kamu yang udah kerja Grab. Ini cowok apes banget, mana banyak kempes. Paling juga sepi orderan. Maaf ya mas ya, saya kesini tuh cuma numpang nanya tukang tambal ban, bukan untuk dina kayak gini. Ya saya kan sudah ngasih tahu mas, kalau tambal ban itu di pertigaan sana, langsung menggok kiri. Cuman masalahnya sekarang, kamu tuh mantan sahabat aku. Dan kita sekali gak sengaja ketemu kamu, siapa juga yang mau ketemu sama kamu? Ya aku juga gak sengaja juga ketemu sama kamu Fani. Tapi kamu kok sekarang jadi kayak gini kok? Lama gak ketemu biasanya kan kita ya cuma tanya kabar kayak apa gimana. Ya gimana, aku kan malu sama sahabat aku, masa iya sih mantan aku kerjanya gitu. Dan aku minta tolong ya mas, Facebook kamu kalau ada foto masa lalu kamu sama Fanny ataupun di Instagram kamu apa gitu, hapus ya mas. Jadi saya juga gak mau reputasi Fanny rusak cuma gara-gara kamu, apalagi kerjanya kayak gini. Ini jaket yang aku pakai bukan punya aku. Ini tadi punya temanku kena, ya kena bawa sama aku. Ya emang kayak gitu mas, mana ada maling yang ngaku. Kalau aku sih bukan anak kecil, kamu mau ngomong A sampai Z pun itu tuh alasan anak kecil kayak gitu. Udah lah mas, pekerjaan kamu kan emang halal. Cuman masalah kamu tuh sekarang, ya aku tuh kerja sebagai Grab gitu aja kok repot. Masa pekerjaan Grab aja susah yang mau jujur? Aku ini sudah jujur mas, ini jaket temanku. Lagian aku ngapain bilang misalnya aku Grab, ya bilang aja aku Grab, gak malu kok. Cuma ini kebetulan jaket temanku tadi di bengkel. Sudahlah mas, itu juga jawaban anak kecil. Mungkin Fanny dulu juga mutusin kamu gara-gara kamu tuh tukang bohong. Nah salah satunya ya itu alasan aku mutusin dia, dan dia juga miskin. Jadi ya aku gak siap dong hidup sama dia, gimana sih? Masa iya aku mau hidup sama orang miskin? Jadi untunglah kamu ya dek, udah putus sama dia. Nah iya benar, untung aja aku putusin dia dulu, kalau enggak pasti aku... Aduh kere banget deh. Ya untung aja yang kamu dapetin aku. Kamu malah biasanya bersyukur ya, punya pacar, gak punya profesi kayak Grab kayak gini. Yang apa sih ya teman kita Fanny? Fanny, kamu kok kayak gitu? Padahal aku kan cuma mantanmu. Tapi kamu kok sampai ngata-ngatain kayak gitu? Ya emang kenapa kalau aku ngatain kamu? Kan emang benar. Kerjaan kamu Grab kan? Ya lagian aku juga udah putus sama kamu udah lama. Tapi ya sebagai mantan kamu, terus ketemu sama sahabat aku, ya aku malu dong. Tadi aku kan sudah sempat jelasin kalau ini jaket temanku. Mana ada maling mau ngaku. Udah deh, gak apa-apa. Aku ini aja pekerjaan kamu. Jelas. Udah ngaku aja mas. Malu gitu kan ya. Mas Fanny malu. Saking kamu tuh ketemu mantan bawa motor Pajero ataupun kamu naik pesawat gitu mas kalau perlu. Nah ini gak usah pesawat deh, naik mobil aja. Saya iya ketemu aku mantan naiknya. Dorong motor butut, depannya juga kempes. Nah ini pakai jaket beginian lagi. Aku kan sama kamu cuma mantan Fanny, jadi kamu ngapain malu? Nah, maka dari itu, karena kamu mantan aku, ya jadinya aku malu dong. Nah, itu juga masa lalu aku, kan masih ada sangkut pautnya juga kan sama aku. Ya, meskipun misalnya kamu malu punya mantan kayak aku, ya kamu gak usah ngakuin aja kalau aku mantan. Kan gak repot kan? Simpel. Iya sih, maunya aku gitu. Cuman kan tadi udah kadung kan dia, kak, kamu udah tanya kan sama aku kan? Ya, jadi aku, kenapa aku kenal sama kamu? Jadi aku jawab, kamu mantan aku dulu. Sampai kamu menghina kayak gitu, meskipun aku cuma mantanmu dulu, ya aku juga punya perasaan lah dikata-katain dari tadi sama kamu. Kamu tahu nggak ini motor apa? Ya tahu lah mas. Apa? Supermoto kan? Iyalah, uang aku bukan orang desa banget. Terus tahu kamu tahu nggak ini motor punya siapa? Punya Fanny. Nah itu tahu, sedangkan kamu naik begituan. Ya jauh beda lah mas. Gak level banget. Ya itu. Aku nih, mulai tadi gak habis pikir. Kok bisa Fanny sampai pacaran sama cowok model begini ya? Itu kan masa lalu. Lagian kalau sekarang mah aku mana mau sama dia. Terus meskipun aku naik sepeda kayak gini, kenapa mas? Kok dari tadi sampean yang nyerocos terus?
Tovan. Karena mata gue jelek lah, kamu gimana sih kok gak sadar diri? Ya meskipun jelek kayak gini kan masih bisa jalan. Yang penting kan bisa jalan. Iya mas, juga irit bensin, apalagi banyak bocor, kamu dorong. Ini deh, kalau kalian semua nih gak percaya, kalian nunggu di sini deh, aku telepon adekku biar tahu pekerjaanku tuh apa. Masa dari tadi aku dibilang grab. Terus nanti kalau adik kamu datang mau jelasin gitu kalau pekerjaan kamu grab? Ya udah lihat sendiri. Kayak orang penting aja mas. Halo, assalamualaikum. Ada di mana deh? Boleh minta tolong? Ini aku sepeda mati. Beda sini di perempatan depan tuh perumahan Karisma. Beda cepat ya. Ya, assalamualaikum. Ya udahlah. Bagian gue ngomong dari kamu ngapain sih malu cuma ngakuin jadi tukang grab aja gitu, masa malu? Ya aku gak malu lah, jadi tukang grab, jadi tukang apa, gue gak malu. Cuma aku ya jujur aja kalau ini bukan jaketku. Terus jaket siapa? Kan sudah jelas kan dipakai kamu. Aku sudah bilang tadi kalau ini jaket temanku pas di bengkel ke bawah. Pasti kamu bohong ya? Kakak, kok sampai lama sih? Sayang, dia kan si Jamal. Jamal? Jamal? YouTuber sukses itu. Sukses. Iya, sekarang dia kan ya. Saya suka. Bener deh. Aku kurang update dong. Iyalah. So iya sih, aku tanya dia tuh orang miskin. Sekarang aku cerita sama aku juga masih miskin. Itu kan dulu Fanny. Tapi kalau sekarang kamu kan nggak tahu. Aku aja nggak ketemu kamu kan sekitar 2 tahunan. Iya. Memangnya kakak diapain sama mereka? Inilah dek, dari tadi aku dikata-katain, dikira aku tukang grab, padahal ini kan jaketnya si Faris, bengkel itu, kena bawa tadi, kena pakai sama aku. Oh gitu. Apalagi cowok ini dek, selin dari tadi, padahal yang punya urusan aku sama Fanny, tapi dia yang dari tadi ngomong terus ke aku, menghina lagi. Hei mas, kamu ini cowok, kok mulutnya kayak cewek? Ya itu dek, aku gak habis pikir. Cocok sama rambutnya. Kamu kalau ngomong dijaga mulutnya. Aku dari tadi kan sudah diam, tapi kamu aja yang ngerocos dari tadi kan. Terus menghina aku. Ini urusannya gimana? Kalau mau panjang ayo. Ya ayo. Ya udah mas, urusan kamu itu sama aku aja. Udah ajar aja dek. Udah ajar aja dek. Jangan segitunya mas. Ya ini kan cuman salah paham aja. Ya siapa sih yang nggak sakit hati? Kalau kakaknya disakitin orang lain? Ya sama aja, siapa juga yang gak sakit hati. Kalau sahabat aku punya mantan model kayak gini ya, kan salah paham aja, dikira dia grab atau apa, gak taunya bos kaya. Ya udah, kamu itu diem aja mas. Urusan masku ini sama Fanny, mantannya. Kenapa kamu ikut-ikut? Ya kan dia sebagai sahabat aku ya, bela aku dong, kamu gimana sih? Ya udah Van, gak usah ikut-ikut gitu. Lagian kan yang aku tahu kan kamu miskin kan dari dulu. Oh gitu. Kamu gak lihat itu mobil siapa? Ya aku gak tahu kan aku kan udah ngomong sama kamu barusan kan salah paham kan aku taunya dia orang gak punya mandi. Asal kamu tahu ya, itu mobil kakakku. Gimana? Sudah percaya Fanny? Aku dari tadi kan sudah ngomong sama kamu, sudah jelasin, kamu aja yang gak percaya. Ya kira kamu bohong dong. Jelas-jelas kan jaket itu dipakai kamu. Masa iya sih tiba-tiba kamu bukan grab. Akhirnya kamu pakai jaket itu. Berarti kamu nilai aku dari penampilan ya. Semua orang tuh bisa beli jaket kayak gini. Ya udah mas, semuanya udah jelas. Mungkin kamu pulang aja. Kamu lagi mas, dari tadi kamu ngomongnya kayak cewek. Padahal yang punya urusan aku sama Fanny. Tapi kamu yang terus ngomong dari tadi mas. Ya udah pulang aja sana. Udah deh, ayo kita pulang deh. Ya udah yuk kak. Oh iya, aku minta maaf ya sama kamu atas kelakuan mereka. Aku belain kamu, Van, kok malah. Udah deh, kamu diem aja. Minta maaf ya sama kamu. Gak tau tuh. Ngapain minta maaf? Kamu kan sudah mantan. Iya, maksudnya kita kan tadi salah paham aja sama kamu. Udahlah, Fanny. Kamu tuh masa lalunya aku. Terus kamu mau ngajak balian sama kakakku? Iya, bukan yang gitu. Tapi kan apa salahnya kita baik hubungan. Sudah deh. Kamu itu sadar diri, Van. Dulu, sewaktu kakakku miskin, kamu tinggalin. Aku tahu sendiri. Nah, setelah kakakku kaya, punya mobil, kamu ajak balian. Kamu gak tahu malu ya, Van? Kamu gak ingat dulu gimana cara kamu nyakitin kakakku? Ya,
bukan gitu kan aku ngomong, Belisa kan apa salahnya aku baik hubungan. Udah kak, gak usah diperbaiki kak, cari lagi yang lebih baik, anak kampus, Jember. Lagian, ngapain juga aku balikan sama ini? Sudah lah Van, kamu gak tahu malu, apalagi sok-sok tak maaf apa, udahlah. Udah dek, kita pergi yuk. Ya udah kak, ayo. Ngapain ngobrol sama mereka, orang sombong semua. Ya udah, motornya ini harus ini aja kak, biar diambil orang. Sultan kan bebas kak. Loh. Kalau kamu mau ambil aja gak apa-apa. Ya udah. Nih. Ada kunci motornya.